Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video yang lampau Kita telah mempelajari sifat wajib huruf hijaiyah Ini adalah linknya Pada pembahasan tersebut Kita telah menjelaskan bahwasanya Masing-masing huruf hijaiyah Wajib memiliki empat sifat Pada video kali ini, kita akan mempelajari sifat khusus huruf hijaiyah. Jadi, sifat khusus ini tidak dimiliki oleh semua huruf hijaiyah, hanya beberapa huruf saja. Pembahasan yang pertama, atau sifat khusus yang pertama bernama sofir. Sofir artinya ketika kita membaca huruf, ada suara yang tajam yang keluar dari mulut kita. Sering juga disebut dengan seperti bersiul. Hanya tiga huruf saja yang mendapatkan sofir. Kita singkat dengan istilah sozis. Sozis. Yang pertama huruf sod. Sebelum membaca sod ada bunyi seperti itu. Itu namanya sofir. Huruf yang kedua adalah huruf zai. Sebelum membaca huruf zai ada suara yang tajam itu namanya sofir. Zazizubaz. Zazizubaz. Huruf yang terakhir adalah huruf sin. S, s. Bunyi seperti itu namanya sofir. Sasisubas. Sasi subas. Jadi sofir ini hanya terjadi pada tiga huruf, huruf sot, zai, dan sin. Sifat khusus yang kedua adalah kol kola. Kol kola artinya ketika kita membaca huruf ada pantulan suara. Ini hanya terjadi pada lima huruf saja. Kita singkat dengan istilah baju di toko. Huruf yang lima ini biasanya dia menjadi kolkola ketika kita sukunkan atau dia sukun sendiri. Jadi dia asli sukunnya atau kita sukunkan karena kita berwakaf. Jadi lima huruf yang pertama adalah huruf ba. Babi bu Bab. Ba nah, inilah yang dikatakan kolkola pada huruf ba. Babi be. -ba Kemudian huruf yang kedua adalah huruf jim. Juga ketika sukun juga terasa bunyi pantulannya. Jaji ju baj Ah ini kol-kolahnya. Jaji ju Huruf yang ketiga adalah huruf dal. Juga ketika sukun terasa bunyi pantulannya. Dadi du bad Ah inilah kol Da, di, du, Kemudian huruf yang keempat adalah huruf to. Juga ketika sukun terasa bunyi pantulan atau kol-kolahnya. Nah ini pantulannya. T -t -t Kemudian huruf yang terakhir, huruf yang kelima adalah huruf kof. Juga ketika sukun terasa bunyi kol-kolahnya. Qatiqu baqa Baqa Ini bunyi kol-kola Qatiqu baqa Jadi lima huruf saja yang mendapatkan kol -kola. Kemudian sifat khusus yang ketiga bernama lin Lin artinya ketika membaca huruf Suara kita keluar dengan mudah Lin ini bisa saja terjadi pada semua huruf asalkan dia punya syarat. Syarat yang pertama hurufnya mesti harokat fathah. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan waw sukun atau ya sukun. Misalkan kata khawfun. Khaw yang fathah berjumpa dengan waw sukun. Khawfun. Itu namanya lin. nggak boleh ditekan. Khawfun. Itu salah. Yang betulnya khawfun. Ketika berhenti juga seperti itu. Khawfun yang panjang itu adalah khawnya. Jangan ditambahkan Wow toma. Itu enggak boleh. Jadi yang betul itu khawf. Kemudian contohnya huruf ra yang fathah berjumpa dengan ya sukun. Quraishin. Quraishin. Raishin. Nah, jadi enggak boleh dibaca Raishin. Enggak boleh ditambahkan ya yang berharokat kasrah. Jadi ketika wakaf pun juga seperti itu. Quraisy enggak boleh dibaca Quraisy, enggak boleh ditambahkan y di situ. Quraisy. Jadi semua huruf kemungkinan bisa dapat lin asal dia berharakat fathah kemudian berjumpa dengan waw sukun atau ya sukun. Sifat khusus yang keempat bernama inhiraf. Inhiraf artinya Ketika membaca huruf, aliran suara kita harus dialihkan atau harus disimpangkan. Ini hanya terjadi pada dua huruf saja, huruf ro dan pada huruf lam. Huruf ro tempat keluarnya ujung lidah, bayangkan ini ujung lidah, menempel dia ke langit-langit. Kemudian inhirofnya itu terletak ketika setelah menempel ke langit-langit, kita geser lidah kita ke arah belakang. Jadi pergerakannya dari depan ke arah belakang. Ro, ro. itu namanya inhirof pada huruf ro. Pada huruf lam, inhirofnya itu bergerak dari arah depan ke arah kanan atau ke arah kiri. Huruf lam juga berasal dari ujung lidah menempel ke langit-langit. Arahkan lidah kita ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita pilih gerakan ke kanan. La, la itu namanya inhirof. Kalau lidahnya ini tidak dipalingkan, maka bunyinya akan mengalami kesalahan. Sekarang kita coba dulu huruf ro kita palingkan dari depan ke arah belakang. Jadi tarik lidahnya ke belakang. Kalau huruf lam, gerakan lidahnya ke samping kanan boleh, samping kiri juga boleh. Lalilubal. Lalilubal. Kalau huruf lam ini tidak inhiraf, nanti bunyinya bisa tawallud, bisa beranak-anak. Contoh kita baca alhamdu. Kalau lidahnya tidak inhiraf, cuma ujung lidah menempel ke langit-langit, bunyinya seperti ini. Alhamdu, aleham, ale. Nah, ada bunyi e di situ. Itu akibat karena tidak ada inhiraf. Tapi kalau ada inhiraf, bunyinya kita geser ke arah kanan. Alhamdu. Tidak ada di situ tawallud. Itu bacanya sudah betul. Alhamdu. Kalau tidak tawalud, alhamdu itu salah. Jadi cuma dua huruf saja yang mendapatkan inhiraf. Huruf ro dan huruf lam. Sifat khusus yang kelima bernama takrir. Takrir artinya ketika membaca huruf, suara kita memantul. Sehingganya terjadi pantulan sebanyak satu kali. Itu namanya takrir. Ini hanya terjadi pada huruf ro. Jadi pantulannya cuma satu kali. Salah kalau kita baca ro itu salah. Jadi pantulannya cuma sekali. R ro r ro ro Jadi sifat inhiraf pada huruf ro pada pembahasan yang keempat dia sejalan dengan pembahasan yang kelima ini. Jadi inhiraf sejalan dengan takrir. Setelah lidah kita inhiraf pada huruf ro ditarik dari arah depan ke arah belakang. Kemudian getarkan sebanyak satu kali saja. Jadi, sifat takrit ini hanya terjadi pada huruf ro. Sifat khusus yang keenam bernama tafashi. Tafashi artinya ketika membaca huruf, di dalam mulut kita ada udara yang tersebar begitu banyak.

Sifat khusus yang ketujuh bernama istitalah. Istitalah artinya ketika membaca huruf adanya gerakan lidah kita yang bergerak dari arah belakang menuju arah depan. Ini biasanya terjadi ketika membaca satu huruf saja. Itu huruf thad. Huruf thad tempat keluarnya itu tepi lidah digigit oleh gigi geraham kita. Gigi yang paling belakang. Setelah tepi lidah digigit, maka alirkan atau gerakkan lidah kita dari gigi geraham menuju ke depan. Contoh. Bo, ti, bu, bo, ti, bu, bo, ti, bu, Jadi do itu bo. Boh, jadi gerak kalida kita bergerak dari arah gigi geraham menuju arah depan. Itu namanya istiopola. Coba kita ambil pada salah satu lafaz dari Al Quran. Walau, itu namanya istiopola. Walau bolin, walau, walau. Nah, jadi ada sebuah tekanan yang terdapat di dalam mulut kita. Itu akibat adanya istiopola. Walau, walau itu namanya istitola. Walau bolin. Jadi inilah tujuh sifat khusus pada huruf hijaiyah. Jadi tidak semua huruf yang mendapatkannya, hanya beberapa huruf saja. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.